Kalau selalu mengantuk waktu makan nasi itu maksudnya sugar crashing senang jadi. Insulin sudah apa resistant. Cara cepat untuk merawat itu adalah sebelum makan nasi, lapik dulu perut dengan protein. Protein, telur ke, ayam ke, udang ke, makan dulu dalam setengah hand. Baru makan apa kanji yang berkanji. Thank you. Jadi itu mengurangkan sugar crashing dan mengantuk terjerumus ke bantal. Baik, belajar pertanian ini sebenarnya. Jadi ilmu-ilmu ini semua boleh tahu. Bagaimana tanaman itu merawat tubuh, bagaimana tanaman itu mengelokkan nutrisi harian kita. So, bagus belajar tanian. Okay. Tadi apa Pak Gisu dia ada, bukan Pak Gisu pula, siapa? Ilham. Dia ada cakap pasal adakah gula itu dikawal sepenuhnya oleh genetik ataupun pupuk sebenarnya tak boleh nak ubah sangat. So sebenarnya adalah keadaan sebenarnya adalah pupuk itu sebenarnya dia bukan menambahkan kebolehan gula itu untuk dihasilkan, kerana itu memang genetic control. Tetapi pupuk yang baik membolehkan tanaman itu membuat lebih ruang-ruang dan kamar-kamar untuk menyimpan gula. Menambahkan kebolehan tanaman untuk sugar unloading. Ya. Tetapi kebolehan untuk meningkatkan misalnya 2 glukos per saat, itu memang genetic control. Ya. Ya, tetapi bilangan kantung-kantung untuk menyimpan gula itu semua, itu boleh dikawal oleh nutrisi tanaman. Ya. Contohnya, semakin banyak daun, semakin kuat pohonnya, lebih mudah untuk buahnya bergayutan. Jadi ruang gulanya bertambah. Jadi kantong itu maksudnya, jadi misalnya semakin banyak jumlah daun, Ya. Ya, betul, kantong-kantong penyimpanannya. Kerana di setiap daun ini nanti terbitnya meristem bunga di tepi-tepi itu. Ya. Kalau misalnya gitu, Prof. Kalau misalnya kita kan misalnya kalau di padi ya, ya, sampai di usia tertentu waktu masuk di generatif itu kan justru tidak boleh diberikan nitrogen banyak-banyak. Ya, betul. Nah, itu sebenarnya respon apa yang terjadi karena dia lebih telat berbunga atau nanti malah si hasilnya nggak optimal begitu ya. Nah itu yang terjadi apa di tubuh sebenarnya? Jika nitrogen diberi lewat. Lewat. Nomor satunya, pohon itu tak guna kan? Jadi yang nitrogen itu terbazir. Satu dia tak guna. Kenapa dia tidak digunakan? Kerana akar sudah berhenti membiak, bertambah banyak. Semua makanan telah mengalami remobilization of nutrient. Nutrient daripada apa tu, seludang daun, sarung daun, daripada akar, daripada daun yang tua, sudah di jalannya sudah dibuat baru, hantar ke butir-butir bulir. Ya. Jadi jika diberi nitrogen pada waktu ini, sepatutnya pada waktu itu adalah pengisian dan penghantaran gula ke lokasi baru, bukan buat the daun baru. Rechanneling, bukan growing. Ya, sebab ini adalah tumbuhan tahunan, annual. Bila sempat annual, akan tiba satu waktu bilangan anak pokok, satu rumput tu ada banyak anak pokok kan? Bilangan anak pokok akan berhenti. Itu genetik. Genetik. Berilah banyak-banyak nitrogen. Dan lagi satu, bila nitrogen banyak sangat dan pokok ni enggak guna, di sekitar rumpun padi itu berjadi acidic, asam. Dia jadi masam, boleh membunuh sedikit pokok. Ya, jadi pokok tu kurang berhasil nanti. Nitrogen yang larut boleh jadi nitric acid kan? Ya. Selalunya enggak ada masalah sebab pokoknya ambil. Tapi sekarang sudah diberi lewat, enggak diambil, terapung di dalam air itu. Jadi masalah di situ. Dan juga nitrogen yang tinggi juga boleh menyebabkan
sesetengah bakteria anaerobik membiak secara luar kawalan. So bakteria ini boleh menjadi gangguan kepada padi. Ya. Ya. Kalau bakteria yang baik tak apa, ada bakteria baik, ada bakteria yang tidak baik bukan. Ya, kalau dia baik okey. Kalau dia kurang baik. Kalau itu berlaku kan nanti disebutkan akar dia sudah tidak berkembang lagi di fase itu, apakah itu berlaku hanya untuk nitrogen saja atau untuk yang potasium juga? Jadi apakah memang sudah disiapkan sebelum ini tubuh baru? Iya, sebenarnya jika umur padi itu misalnya 120 hari, sekitar hari ke 70, anak pokok baru sudah mula berhenti, bertambah. Itu nombor satu. Sekitar umur 80, bunga sudah mula keluar. Daun sudah berhenti dihasilkan. Penghasilan organ baru sudah tidak ada. Ya. Ya. Dan semua nutrien di channel, rechanneling. Macam mana dia cakap? Disalurkan. Jalan baru. Jalan mana? Jalan ke butir beras tu. Semua dihantar ke situ. Ya. Melainkan kalau hendak praktis, pernah dengar retun? Retun padi. Retun. Kalau hendak dipraktiskan retun padi, boleh beri lewat nitrogen tapi biar slow release. Slow release ataupun nitrogen yang ada apa tu, nitrate inhibitor, DMPP. DMPP. Benda DMPP? Apa DMPP? Dia kena diuji dia selama perjalanan hidup ini baru dia enggak lupa. Apa DMPP? Risaukan jadi siswa saya. Habislah aku. Apa? Dimethyl pyrazol phosphate. Jadi ini adalah special form of urea yang tidak mudah terbebas ke dalam udara. Dia diikat dulu. Ya. Jadi boleh gunakan special nitrogen ini untuk diberi kepada padi kalau memang ada niat nak jadikan retun pokok padi. Termasuknya apabila sudah dipanen, dijaga lagi supaya keluar lagi hasil pusingan dua, tanpa bajak, tanpa tanam baru, retun. Ya. Kalau nak buat itu kena ada penjagaan retun lah. Kalau ada penjagaan retun itu, nitrogen itu digunakan. Okay, alright. Okay. Alright, so kita tengok fotosintesis. Tadi baru ajar sikit kan? Apalah. Begini, fotosintesis ni semua orang biasa dengar lah. Proses membuat makanan. Perkataan fotosintesis itu sendiri menunjukkan ini bukan satu cerita sahaja. Ini sebenarnya adalah dua cerita. Seperti saya tulis dekat di hujung papan itu, ada dua biochemical reactions di dalam ini. Photo reaction dan juga synthesis reaction. Okay. So, dua biochemical ini reactions ini berlaku di lokasi berlainan di dalam kloroplas. Itu asas yang perlu kita fahami. Okay, jadi, ini adalah gambar keratan daun, ada vascular systemnya, ada selnya, dan ini adalah kloroplas di dalam sel. Okay. Jadi kita nak fokus sekarang di dalam lempeng-lempeng hijau ini. Di Indonesia panggil lempeng ke pancake? Pancake. Pancake. Kau panggil lain? Keping kan? Keping. Macam satu keping, dua keping. Lapisan. Okay. Okay, ini adalah kloroplas. Kloroplas adalah salah satu daripada banyak organel yang ada di dalam sel. Nukleus adalah organel, mitokondria adalah organel, kloroplas special organel di dalam tumbuhan. Jadi ini adalah keratan apa yang ada dalam kloroplas tu. Jadi boleh bayangkan sebenarnya ini sangat kecil, sangat dalam nanometer. Sangat kecil. Jadi dalam kloroplas itu sendiri ada dua lokasi yang penting. Satu adalah kawasan lempeng-lempeng ini, kepingan-kepingan ini yang dipanggil sebagai satu timbunan ini dipanggil granum.
kesemua ini dipanggil grana. Granum itu plural, grana itu granum itu singular, grana itu plural. Ha. Satu keping granum ini, satu keping dorayaki ini dipanggil sebagai thylakoid membrane. Satu ini, membrane ini. Jangan tertipu. Ini sebenarnya bukan satu keping, satu keping, satu keping sebenarnya. Ini sebenarnya ilusi. Ini sebenarnya adalah satu tiub yang panjang, kemudian dilapis-lapiskan macam usus manusia. Usus manusia kan sebenarnya tiub yang panjang, kemudian di compact kan, akhirnya jadi satu bentuk empat segi macam tu. Sebenarnya itu di sini. Kerana itu nampak timbunan ini bersambung dengan sebelah. Kerana sebenarnya mereka ini semua satu tiub yang panjang. Okay. So ini satu kawasan. Lagi satu kawasan adalah di luar kawasan lempengan ini. Ini dipanggil sebagai stroma. Stroma adalah environment ataupun sup di dalam kloroplas. Semua ini berair. Sup. Manis lah, ada gula dalam ni. Ada gula. Sukrosa. Glukosa ada. Glukosa nanti kat luar. Okay. Jadi, secara ringkasnya, fotosintesis yang baru diberitahu ini tadi, reaksi foto itu berlaku di dalam thylakoid membrane ini. Manakala reaksi sintesis berlaku di luar ini, di bahagian stroma ataupun sup di dalam thylakoid. Chloroplas. Okay. Ini dia punya summary. Jika merujuk kepada buku teks, textbook, light dependent reaction adalah photo reaction, bahasa sinonim, bahasanya sama saja maksudnya. Light dependent reaction, satu lagi adalah Kelvin cycle ataupun light independent reaction. Okay. Ini satu, saya sekejap ya. Saya cuba bagi tahu di sini. Produk daripada photo reaction ini ada dua yang utama, satu byproduct. Produk pertamanya adalah ATP. Produk keduanya adalah NADPH. ATP adalah energy molekul yang juga berada di dalam manusia. NADPH ini disebut sebagai reducing molecule. Molekul penurunan. Maksudnya molekul ini boleh mendermakan hidrogennya kepada molekul lain. Ya, hydrogen donating molecule, NADPH ni. Ini sebenarnya vitamin B3, nicotinamide. Vitamin B kan ada banyak kan, B1, B2, B3. Ini B3 sebenarnya. Sejenis bentuk vitamin B3. Ini adalah produk utamanya. Produk sampingannya yang kita gunakan adalah oksigen. Oksigen ini. Ya, 1, 2, 3. ATP, NADPH digunakan di dalam mana? Di bahagian kedua fotosintesis, iaitu the synthesis reaction. Sintesis itu bermaksud manufacturing, membuat. Membuat apa? Membuat gula. Iaitu precursor gula. Bahan asas membuat gula. Energi ATP digunakan untuk menjalankan kitaran Kelvin cycle ini dan juga untuk menukarkan gula yang belum menjadi precursor betul supaya menjadi triphosphate. Triphosphate adalah 3 carbon sugar yang boleh dicantum-cantum menjadi apa-apa gula dalam dunia ni. Sukrosa, maltosa, galaktosa, fruktosa, semuanya bermula dengan ini. GATP ni, glyceraldehyde triphosphate. So untuk mendapatkan benda ni, molekul ini perlu diturunkan. Diturunkan oleh siapa? Ini, NADPH. Ditukarkan oleh siapa di dalam ini? Dalam ini sebenarnya banyak step. Baru-baru ini di kuliah di UPM, saya ajar ini. Panjang cerita dia. Panjang ceritanya. Rasa macam esok tak sampai dah. Jadi nampak tak kepentingan ni? Jadi apabila gunakan alat seperti ini kan, bila kita tahu kesihatan fotosistem, kita boleh agak dah. Kelvin cycle, pembuatan gulanya akan cemerlang atau sebaliknya. Ya. Kerana
tanpa foto sistem yang bagus, tiada gula yang boleh dibuat secara elok. Mungkin dibuat tapi tak mencukupi, ataupun dibuat tapi tak sampai ke lokasi dan sebagainya. Ya. Ya. Jadi kalau katalah kita memberi pupuk gitu, kita memberi nitrogen, antara cara sebenarnya untuk mencukupkan nitrogen, setiap pupuk, setiap tanaman ada keperluan nitrogen yang berbeza, bukan? Macam mana nak tahu? Adalah study fotosistem. Fotosistem yang paling efisien dengan pemberian nitrogen yang tertentu, itu adalah khusus untuk tanaman itu sahaja. Antara tanaman yang banyak menggunakan nitrogen adalah padi. Sangat banyak. Yang kurang menggunakan apa? Kacang tak perlu. Ya, sebab dia legume. Tak perlu, betul. Ya. Jadi itu adalah species genetic capacity dia. Ha, tapi boleh tak kalau kita tanam kacang berjiran dengan padi? Jadi kita tak perlu beri nitrogen. Boleh? Boleh tak? Kenapa enggak bisa? Ini padi bukit. Padi gogo betul. Padi gogo. Kalau kita kering, padi gogo. Lahan kering. Lahan kering lah. Padi. Boleh lah. Tapi nanti pemupukan nitrogennya apakah akan semakin sedikit untuk padi? Boleh dikurangkan separuh. Banyak sebenarnya kalau berjiran dengan kacang ini. Tetapi ada satu. Sebabkan kacang, dia perlukan molybdenum dan juga nikel. Dua ini berfungsi untuk nitrogen fixation di dalam kacang-kacang tu nanti. Padi tak perlu dua ni sangat, molybdenum dengan nikel ni. Padi, tapi kacang perlukan. Ya. Sebenarnya bagus juga cakap pasal padi lahan kering ni, sebab antara banyak benda yang perlu dibetulkan dalam masyarakat dekat Malaysia sekarang, banyak orang nak go urban, tanaman urban kan. Pembetulan pemahaman dia adalah padi tidak perlukan banjir untuk hidup. Banjir itu, kebolehan padi duduk hidup di dalam banjir hanyalah kelebihan, advantage, bukan keperluan mandatory. Bukan. Itu hanyalah kebolehan padi. Jadi kita gunakan kebolehan padi ini untuk menekan rumpai-rumpai lain. Jadi kalau padi itu tumbuh seperti pokok betik di lahan, boleh? Boleh. Ya. Tapi rumpainya menggunung tinggi lah. Jadi petani daripada dulu, wisdom, all wisdom, menggunakan kebolehan padi ini, iaitu semi-aquatic plant. Pokok lain tak boleh. Kerana apa? Kerana di dalam padi itu, kalau kita belah batang padi itu, tengahnya itu macam kangkung. Dia berongga, berlohong. Jadi ini boleh simpan oksigen dalam itu. Sebab itu dia boleh tenggelam. Lama dia duduk dalam tu. Kan? Tapi kalau airnya tiba-tiba hilang, hanya siram je dua kali sehari. Lepas subuh dengan lepas asar. Boleh hidup? Boleh lah. Boleh. Jadi bolehlah tanam kacang. Saya dah buat 2 tahun lepas dengan student undergraduate. Jadi. Cuma apa ni? Padinya itu butir itu serangga suka serang. Kan. Okay. Right. Ini tadi sudah beritahu kan sifat-sifat cahaya. Jadi semua ini memang penting untuk menjalankan fotosintesis, kerana semuanya bermula dengan cahaya ni. Cahaya ni lah sumber energinya. Kita manusia nasi lah sumber energinya. Pokok tak perlukan nasi, pokok yang buat nasi. Tapi dia perlukan energi untuk menjalankan reaksi. Energi itu berasal daripada cahaya. Saya tak cakap matahari kat sini sebab pokok perlukan cahaya kualiti yang betul, kuantiti yang tepat, berpanjangan optimum.
tiga ini. Dapat tiga ini, lampu lilin pun boleh. Kalau lilin tu keluarkan 400 ke 700 nanometer lah. Jadi konsep ini maksudnya bolehlah tanam pokok di gua. Boleh. Bolehlah tanam pokok di dalam mall, di dalam supermarket. Kan pergi pasar raya Lotte tu, lepas tu tanam. Tanam durian dalam tu, semangka. Boleh. Boleh. Cahayanya ada. Cukup. Okay. Okay. Ini adalah keratan rentas bahagian pertama fotosintesis. Iaitu di ini lempeng dorayaki hijau itu, di permukaan lempeng itu, membran itu, ada benda ini. Okay. Jadi permukaan lempeng itu ada banyak pigments, ada banyak protein. Pigment tak pernah duduk sorang-sorang. Sentiasa berteman dengan protein. Kerana itu, jika tidak diberi nitrogen mencukupi, daun mula kekuningan. Kerana tidak boleh membuat klorofil. Klorofil itu perlu dibuat warnanya protein temannya. Dia tak boleh buat warna sahaja, tak jadi. Kan? So, bila ada dua ini, daun itu akan jadi hijau cantik. Jadi apa jadi dekat permukaan thylakoid itu? Bila cahaya terkena di permukaan thylakoid membrane, kerana daun macam daun jeruk semua ni sebenarnya transparent. Transparent. Lapisan macam atas kita ni, kita tak transparent sebab kita ada melanin. Kan? Kalau transparent, nampak tulang pula. Yang ini cahaya boleh tembus, masuk. Kemudian, di dalam butir-butir manik-manik cahaya itu, akan ada yang terus nilai energinya 680 nanometer. Jika itu ditangkap oleh klorofil, secara terus dia akan excited dan akan menjalankan fotosintesis. Tetapi jika yang ditangkap itu nilai energinya lain, mungkin lebih tinggi, pelajaran kat sini yang boleh ingat adalah untuk wavelength, semakin panjang gelombang, semakin rendah energi. Semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi. Dia berlawanan. Lain. Okay. Jadi, di dalam cahaya, ada gelombang panjang, ada gelombang pendek. Jadi, bagaimana? Jadi, jika gelombang yang datang tu gelombang yang panjang, maksudnya energi masih banyak, molekul accessory pigment di sekitar reaction center ini, reaction center ni adalah chlorophyll A special yang menjalankan fotosintesis. Di sekeliling ni tu ada banyak pigment lain, dipanggil accessory pigment. Accessory pigment ini tugasnya adalah dua. Satu sebagai sunblock, pokok tak boleh pakai payung di tengah-tengah itu. Yang kedua adalah untuk menangkap apa saja yang boleh ditangkap cahaya. Betul tak betul, kejap lagi kira. Ditangkap dulu. Jika tenaga yang ditangkap itu energi terlalu tinggi, dia akan passing kepada molekul berikutnya. Pigment berikutnya. Passing ini ataupun berpindah tempat ini daripada satu molekul ke molekul ini, energi akan kurang. Misal kata, di molekul pertama ini, energi yang diterima adalah 480. Boleh tak excite reaction center ini? Tak boleh sebab belum 680. Jadi 480 ini dipindahkan ke molekul berikutnya. Bila pindah, akan kurang energi. Bila energi kurang, wavelength bertambah. 480 menjadi 500. 500 pindah ke sebelah jadi 550. 550 belum lagi, pindah lagi sebelah jadi 600. Belum lagi, pindah ke sebelah 650, 650, 670, terus 680. Setiap perpindahan cahaya itu, seperti ini, nampak laluan ini? Setiap perpindahan itu, hanya satu sahaja goal untuk mencapai 680 supaya chlorophyll A excited. Itu sahaja tujuannya. Kerana jika chlorophyll A tidak excited, photochemistry tak akan berlaku. Sama sekali tidak akan berlaku. Ya. Jadi tumbuhan ini, sebab itu ada banyak pigment. Jadi jangan tertipu bila tengok pohon seperti ini warna hijau.
jika kita ekstrak keluar daun ini punya warna and lalukan di dalam kertas liquid chromatography, banyak warna akan keluar. Pernah lihat? Saya belum buka kat sini. Paper chromatography. Chromatography. Ini. Jadi kan daun ini dia sudah ada extract. Jadi ada ini gambar ni elok. Dia sudah ada extract. Extract ini diteteskan di bawah kertas, kemudian dibiarkan untuk berjalan ke atas. Apabila berjalan di atas, rupa-rupanya daun yang hijau itu ada macam-macam warna dalam itu. Ada warna kuning, warna merah, warna biru, warna kelabu, dan setiap warna ini ada nama pigmennya. Kalau dia warna kuning, dia xanthophyll. Kalau dia warna oranye, dia carotin. Kalau dia warna kelabu, dia pheophytin. Kalau dia warna hijau tak berapa gelap, dia hijau cerah, dia chlorophyll B, bukan chlorophyll A. Jadi menunjukkan alam ini sebenarnya banyak cerita yang tersimpan jika tidak dibuat penelitian. Jadi ini semua sudah lama lah orang buat, sebab tu kita tahu cerita ni. Okay. So, semua warna-warna tadi yang kita nampak ni tujuannya adalah untuk menangkap cahaya dan jangan bagi terlepas. Kalau cahayanya itu terlalu banyak, kita tenangkan sikit, pindah ke kawan teman sebelah. Teman sebelah kurangkan. Tak betul lagi, pindah-pindah-pindah sampai excited. Bila sudah excited, elektron yang dikeluarkan daripada chlorophyll A ini akan berjalan turun di sepanjang-panjang membran telekot ini. Ini membran telekot ni. Semua ni. Dia berjalan turun kan? Ketika dia berjalan turun ini, daripada satu molekul ke molekul yang lain, dia passing. Hidrogen di dalam chloroplast akan dipump masuk ke dalam telekot ini. Ini sangat penting kerana jika ini tidak berlaku, ATP tidak boleh dihasilkan. Okay. Jadi dia sampai hujung, kemudian dia excited lagi untuk fotosistem yang pertama. Kemudian akhirnya dia akan sampai di hujung molekul NADPH. Jadi di hujungnya sudah dapat produk pertama iaitu NADPH. Bagaimana lagi dua produk? Oksigen dan ATP. Untuk oksigen, di sini. Ketika molekul chlorophyll A ni excited, dia sudah keluarkan. Elektron sudah maju ke depan kan? Ini sudah berlubang. Lubang ini perlu diisi. Dia perlu diisi dengan elektron. Cuba teka dia curi. Dia mencuri elektron siapa? Air. 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 Jadi molekul yang sudah kurang satu elektron ini akan memaksa air untuk pecahkan dirinya supaya elektron itu boleh diisi semula ke dalam lubang ini. Bila air itu pecah, proses fotolisis itu terjadi, oksigen terbebas. Jadi kita dapat oksigen. Oksigen, ya. Bagaimana pula ATP? ATP ni macam mana nak cerita? ATP ini, adenosine triphosphate ni, tadi cakap kan ketika elektron ini sibuk di pasing-pasing di sepanjang jalan perjalanan ini, hidrogen akan dipam masuk ke dalam telekot membran, bukan? Akhirnya di dalam ini terlalu banyak hidrogen berbanding di luar. Jadi kalau dalam hukum kimia, kemis nak cerita? Ini tidak mencapai keseimbangan alam. Dia tidak kemiosmosis. Dia tidak seimbang. Jadi hidrogen ini cuba untuk mencapai hukum alam untuk pergi ke sebelah supaya kedua-dua ini equilibrium. Tapi di sinilah berlakunya bijaksana design membrane system. Hanya ada satu pintu saja hidrogen ini boleh keluar untuk pergi ke sebelah kembali. Pintu ini sebenarnya adalah sejenis protein yang dipanggil sebagai ATP synthase. Apabila hidrogen melalui protein ini untuk ke sebelah, ATP synthase berputar dan menghasilkan ATP. Maka dapatlah produk yang lagi satu iaitu ATP. Dapat tiga produk sekarang. NADPH di hujung jalan elektron, oksigen, fotolisis air, pemecahan air
dan ATP dengan pergerakan kembali hidrogen ke keluar. Jadi kalau dari segi pemberian pupuk, ada tak yang boleh diberi untuk meningkatkan benda ini? Banyak. Banyak. Contohnya boleh beri fosfat. Ya, fosfat itu diperlukan untuk membuat ATP. Ya, apa lagi? Nitrogen. Kerana nitrogen boleh digunakan untuk membuat semua warna-warna ini. Semua warna ini perlukan nitrogen. Ya. Apa lagi? Iron ini. Semua ini ferredoxy ni iron sulfur. Ha, sekarang sudah tahu kan di mana iron sulfur itu digunakan? Ha, di sini. Iron sulfur itu. Ha. Jadi menunjukkan kadang-kadang ada lahan itu yang secara alaminya kekurangan iron. Jadi boleh diberikan iron. Sedikit saja mengelokkan fotosintesis. Di orang dulu-dulu saya diajar kalau pokoknya itu sudah kuning tapi sudah diberi air beras tapi masih kuning, caranya adalah ambil paku cucuk dalam pasu. Itu adalah old wisdom, tapi sebenarnya kakeknya itu cuba beri iron. Ambil paku cucuk dalam pasu. Kenapa? Orang dulu kan siram air beras ke tanaman kan, pokoknya cantik, tapi kenapa tak cantik? Sebenarnya tak cukup iron. So iron ambil itu. Mungkin zaman sekarang sudah moden. Paku tak ada, ada paper clip. Ah boleh. Masukkan paper clip. Boleh. Jadi di dalam formulasi baja sebenarnya ruang dan peluang di sini itu memang banyak untuk mempertingkatkan kebolehan biokimia dan fisiologi photo reaction. Baru satu. Okay. Yang kedua, ini dia punya ni lah, dia punya, summary. Kita pergi Kelvin cycle. Yang kedua, ni nak buat ni, nak buat gula ni, sugar ni. Yang kedua, Kelvin cycle. Kelvin cycle ni ingat senang je, dia ada tiga phase, tiga fasa. Fasa pertama, fasa carbon fixation. Kedua adalah reduction. Dan ketiga adalah regenerasi. Regeneration gula. Ceritanya kat sini adalah, tak cerita? Kata baru exam. Dia baru belajar tau semester ni. Tu belakang tu dia belajar. Lepas tu tak ingat. Apa ni ingat tau? Kan pelik tau student ni. Kan? Tahu-tahu aku tu kosong. Terus jadi vakum angkasa. Terus amnesia. Seperti tak pernah jumpa. Walau sekali. Okay. Secara senangnya adalah CO2 daripada luar ini kita ini adalah dalam bentuk gas. Kan? CO2 ini kat sini. Yap. Ai. Boleh tak letak di atas ni? Ni. Terus sini. Pokok ni grafting rupanya. Dia bukan sebab berbeza apa ni? Ni. Grafting. Nampak ni? Sebab tadi masa saya buat macam ni, kenapa bau lemon? Tapi ni perpurut. Bau lemon. Maksudnya rootstocknya itu lemon. Tapi atasnya itu purut. Tak. Baulah, bau lemon. Okay. CO2 di sekitar kita ini sekarang dalam bentuk gas. Jadi apabila sudah menghampiri di sekitar daun, di daun ini jika lihat bawah mikroskop banyak pori-pori, lubang seni. Liang seni yang akan terbuka dan membenarkan gas CO2 untuk masuk ke dalam daun. Apabila gas ini sudah masuk ke dalam daun, dia akan pergi ke permukaan sel tumbuhan itu dan akan larut. Kerana sel, permukaan sel itu sudah mula basah. CO2 ini akan larut di dalam air, akan masuk ke dalam sel, berubah bentuk daripada gas kepada liquid. Jadi CO2 sekarang dalam bentuk cecair. Ya. CO2 dan cecair inilah yang pergi ke sini. Kawasan ini. Ya. CO2 cecair itu bergabung dengan 5 carbon sugar RUBP. Ribulose bisphosphate. Ini memang sudah sedia ada di dalam sel.
even kalau seedling kecil pun memang ada daripada mother plant. Ini kira modal untuk buat fotosintesis diberikan oleh orang tua. 5 karbon RUBP ini bergabung dengan CO2 yang sudah menjadi liquid itu dengan bantuan enzim Rubisco. This is the star of the story, Rubisco ini. Kan? Rubisco is the most abundant protein on planet Earth. As simple as that. Boleh buat quiz pas ni. Sebenarnya kan nantilah di hujung nanti saya bagi tahu. Banyak tahu cerita daripada foto sini dia Guinness Book of Record. Terpaling itu, terpaling ini, terpaling itu, banyak. Ini pun terpaling juga Rubisco ni. Protein terpaling banyak dalam planet bumi. Banyak kan macam-macam protein ada kan. Tapi ini boleh paling banyak. Kerana apa? Kerana Rubisco ini ada juga di dalam seaweed. Apa? Kelp apa? Apa in the rumput laut. Rumput laut. Ya. Apabila sudah bergabung, dia akan menjadi molekul fosfoglycerat. Tetapi molekul fosfoglycerat ini tidak stabil, dia akan pecah. Bila pecah menjadi 3 karbon, 3 PGA, 3-phosphoglycerate. Diberi fosfat, diberi hidrogen, molekul asalnya ini tadi. Apabila dua benda ini diberi, nampak tak? Diberi oleh siapa? ATP dan juga NADPH. Dari mana datang dua ini? Dari photoreaction tadi. Jadi PGA ini akhirnya setelah diberikan fosfat, setelah diberikan hidrogen, menjadi glyceraldehyde 3-phosphate, 3-AGP ini. Ya, satu molekul 3-AGP ini akan keluar daripada kitaran ini untuk terus menjadi apa-apa pun termasuklah glukosa. Ya, inilah permulaannya. Bukan terus buat glukosa. Jadi kalau nak betulkan pemahaman itu memang boleh betulkan sekarang. Tumbuhan tidak hasilkan glukosa. Bukan. Tengok ini pun tengah, baru setengah glukosa. Belum glukosa lagi. Dia buat sukrose dulu. Dia buat sukrose, dia buat kanji. Macam-macam gula boleh buat. Ya, glukosa banyak buat. Tapi tak banyak. Okay. Kemudian apabila glukosa sudah exit, ada balance. Ada 5 balon di sini. Balon ini akan teruskan lagi supaya kitaran ini tidak berhenti. Sebab itu fasa berikutnya ini dipanggil sebagai regenerasi untuk mendapatkan RUBP ini. Ini 5 karbon. Ya. So kitaran ini berputar sampailah bahan untuk membuat kitaran ini berputar itu habis, iaitu ATP and ADPH. Sebab itu waktu malam Calvin cycle tidak berlaku. Kerana Calvin cycle perlukan ATP. ATP ini waktu malam mana ada cahaya dah nak jalankan tu. Jadi dia tidur. Dia tidur, tidak boleh buat. Ya. Sebab itu buku teks dulu-dulu Calvin cycle ini dipanggil sebagai, walaupun sebenarnya kurang tepat, dipanggil dark reaction. Ya. Tapi sebenarnya bukan je berlaku dalam dark reaction. Dia sekarang tengah berlaku dark sekarang, cerah kan. Sebenarnya light independent reaction berlaku tanpa terlibatan cahaya secara langsung. Tapi perlukan produk yang dibuat daripada cahaya ini, ATP dan NADPH ini. Yep. Jadi dari segi pemberian pupuk ataupun hormon, ada apa-apa yang boleh dipertingkatkan di sini? Oh banyak ni. Macam-macam boleh. Beri ekstra CO2 boleh. Kan? Kurangi oksigen boleh. Sebab Rubisco ni, ni masalah Rubisco. Nampak tak? CO dia tu dibesarkan. Rubisco ini sebenarnya enzim purba yang belum mengalami evolusi. Apabila dia sampai ke zaman moden sekarang ini, jadi masalah. Sebab bila kita belajar enzim di sekolah, bukankah tindakannya sepatut spesifik seperti kunci dan mangga? Mangga, kunci, key and padlock, masuk buka. Satu mangga, satu, panggil mangga ke panggil benda lain? Gembok. Gembok? 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 Okey.
buah. Sebab di Malaysia pun bukan semua panggil mangga. Padlock ni, mangga-mangga ni ingat mangga buah mangga kan. Kalau di utara dia tak panggil mangga, di Malaysia dia panggil tak ada kaitan, tak tahu kenapa. Dia panggil, tahu panggil apa? Pedal ayam. Kalau pergi di utara, di negeri di Malaysia di negeri utara kan, dia tak panggil padlock tu mangga. Seluruh seluruh Malaysia panggil mangga, tapi negeri kat ujung sana tak panggil. Dia panggil pedal ayam. Apa benda? Apa kaitan? Ya. Jadi sepatutnya tindakan enzim itu spesifik, substrate dengan reaktan dia tu masuk pak-pak. Tapi di sini tak terlaku. Satu gembok boleh dibuka dengan dua kunci. Jadi dia masalah. Ya. Boleh dibuka oleh kunci C, karbon dioksida, ataupun dibuka oleh kunci O, oksigen. Ya. Kalau dibuka oleh kunci C, CO2, maka akan dapat produk setengah gula, setengah glukosa. Tetapi jika dibuka oleh kunci O, oksigen, ini tak dapat. Dapat masalah, dapat pembaziran tenaga. Fosfoglikolik, itu terpandang lah. Itu masuk bab fotorespirasi. Fotorespirasi di mata kita kelihatan seperti proses yang membazir, yang tidak memberi manfaat. Tetapi dari segi keselamatan pokok, perlu. Kerana jika tidak, nanti pokok mengalami photobleaching. Ya, yeah. So fotorespirasi itu sebenarnya untuk carbon salvation, untuk menyelamatkan karbon daripada terhilang, supaya karbon itu berada di dalam daun saja, tidak terbebas keluar. Kerana karbon ini precious, berharga untuk dibuat gula. Okay. Yeah. Jadi boleh ditingkatkan dengan mengurangkan apa benda boleh meningkatkan Rubisco ini, sensitivity Rubisco ini, supaya jangan buat kerja dengan O, buat kerja dengan C ni sahaja. Apa? Tingkatkan CO2. Maksudnya, katalah ini Rubisco, sekitarnya itu sibuk-sibukkan dengan CO2. Oksigen jauh-jauh. Langsung dia tak jumpa. Dia jadi pekak tuli dengan oksigen. Dia dengar kepada CO2 sahaja. Itu satu. Nombor dua, rendahkan suhu. Kerana bila rendahkan suhu, tadi CO2 ini masuk dalam daripada gas ke jadi benda liquid kan? Solubility CO2 meningkat apabila suhu menurun. Satu. Lagi satu, solubility CO2 meningkat apabila pH naik. Ya. Antara salah satu fungsi magnesium di dalam daun selain membuat klorofil. Kerana magnesium apabila berada di sekitar Rubisco, menurunkan, menaikkan pH dan mengekalkan bacaan pH tu. Dia bertindak seperti buffer. Dah cerita? Dia tengah buat eksperimen tu, beri apa? Folia semprot magnesium dekat pokok bendi. Jadi menarik kan? Jadi apabila dipertingkatkan semua ini, sebenarnya boleh memberi kesan kepada penghasilan gula. Kalau magnesium diganti kalsium, kan sama-sama menurunkan pH. Kalsium dia di dalam pokok dikira immobile. Dikira maksudnya dia jenis yang bukan bergerak. Dia tetap di posisi. Kerana itu digunakan untuk buat cell wall. Magnesium ini dia senang bergerak-gerak di dalam pokok ini. Dia ke sini, ke sana, ke sini. Jika pH naik, CO2-nya turun. Jika pH-nya naik, CO2 solubility-nya meningkat. Oh. Ya. Maksudnya Rubisco itu suka jika pH-nya itu tinggi. Kerana bila pH-nya tinggi, lebih banyak CO2 berada di sekelilingnya. Magnesium itu datang dengan dua fungsi. Menaikkan pH dan juga mengekalkan pH yang baru naik ni. Sebab pH ni jika tidak ada buffer, dia akan turun. Dia akan fluctuate.
Ha, jadi itu fungsi magnesium. Dia anchor kan. Kalau tadi menurunkan O2-nya dengan suhu aja ya. Ya kalau O2 sebenarnya tak ada turun kan sebab tinggi kan. Jadi kita naikkan CO2 ataupun tingkatkan sensitivity Robisco. Dua ini. Naikkan CO2 atau tingkatkan sensitivity Robisco kepada CO2. Biar dia peka, mute, tuli, tak dengar oksigen. Ya. Ini dari CO2 gas kemudian kan masuk menjadi liquid. Nah, itu apakah kemampuan setiap jenis berbeda? Berbeda. Dipengaruhi oleh morfologi stomata. Sama ada daunnya itu berbulu atau enggak. Ya. Dan juga ketebalan cell wall. Ada tumbuhan cell wall-nya tebal. Jadi CO2-nya lambat nak sampai ke dalam. Perlu resistennya banyak. Ya. Maybe can you open the slide yang CICA tu? That one picture tu. Saya baru bagi kuliah hari itu ada satu gambar tu boleh guna. Prof, itu kalau boleh men? Celah pelik yang ada ini, sel-sel ini, yeah. Sensitif apa terhadap cahaya? Artinya kalau kita melakukan pengukuran, apakah pagi-pagi seberapa cahaya yang sudah bisa menginisiasi fotosintesis itu? Satu jam selepas sunrise. Satu jam setelah sunrise. Belum begitu panas juga ya, tapi dia sudah memang bisa. Ini kalau apa-apa tak nak buat kerja dah dekat katalah sunrise ini pukul berapa? 6 pagi? Jam 6 kurang. Ya, pukul 7 sudah boleh mulai. Sudah boleh mulai. Sudah boleh mulai. Stopnya kalau di Malaysia itu sekitar jam 5. Convert waktu Indonesia. Convert waktu Indonesia. Sama. Walau kurang. Cuma waktu petang kalau ambil fotosintesis, responnya lambat. Dia beri respon. Cuma lambat. Kena tunggu lebih lama untuk dia stabil. Okay. Ini pergerakan CO2. Jadi ada konsep inilah. Nak sebut Indonesia way. C A C I C C. So CO2 ini asalnya dari gas. Untuk masuk ke dalam perlu lalui banyak pintu. Ada pintu di sini, sudah ada stomata, satu resistant. Sudah masuk ke dalam, di intercellular spaces di dalam ini, lagi satu resistant, intercellular space resistant. Sudah sampai jumpa mesophyll, kena lalui cell wall, lagi satu resistant. Dah masuk dalam sel, nak tembus into the chloroplast membrane itu, lagi satu resistant. Jadi nampak tak banyak CO2 ni ke? Halangannya terlalu banyak. Ya. Jadi sekarang ini ada dipanggil sebagai micro breeding. Scientist breed for plants yang kurang resistant. Contohnya mesophyll wall-nya ni lebih tipis. Lepas tu the daunnya itu bulu-bulunya tu kurang, daunnya itu lebih mendatar. Stomatanya lebih responsif. Zaman dulu tidak diberikan perhatian kepada itu. Tapi zaman sekarang ini microbreeding, dia go deeper, leaf level. Ini baru satu, dua, tiga lubang. Berapa banyak lubang ada dalam ini? Kan? Bila diberi rawatan kepada daun itu, apa sahaja yang meningkatkan walaupun satu resistant ini dapat mempercepatkan Robisco carboxylation. Contohnya untuk cerita carbon sequestration, jika aerial spraying of the forest canopy,
menjadikan kanopi itu lebih cepat pengambilan CO2-nya, itu membolehkan carbon sequestration itu berlaku pada kadar lebih pantas. Contohnya tanpa rawatan, mungkin 1 kilogram carbon ambil masa 1 minggu baru terjadi di kanopi itu. Tapi dengan rawatan, 1 kilogram mungkin ambil masa 3 hari. Jadi carbon sequestration itu maksudnya sudah dipercepatkan. Lebih banyak CO2 yang terbebas ini masuk dalam, masuk dalam, masuk dalam, masuk dalam. Dan treatmentnya ya dengan... Yes, ya, yes, ini. Yeah, yeah, yeah. Ini yang mengawalnya. Tanpa ini, apa, pintu mana lagi dia masuk? Ada lagi satu dekat bawah. Di akar. Ya. Yeah. Berarti genetik juga berpengaruh ya? Karena kan... responsif stomata, betul, betul. Terus kemudian apa namanya cell wall itu kan juga tergantung genetik. Betul, betul. Jadi secara logiknya akan ada spesies tanaman yang lebih mudah untuk menyimpan carbon biomass di dalam badannya, kan? Ada yang akan lebih lambat, kan? Contoh yang lambat pokok zaitun itu lambat. Tapi nyawanya panjang, kan? Ya. Pokok yang cepat, karbonnya macam sayuran hijau, sayuran itu. Tapi nyawanya pendek. Jadi kita lihat apa yang cuba dicapai. Okay. Lupa nak beritahu, lawan antonim untuk resistance ni adalah conductance. Sebab itu ada measure alatan ini, stomatal conductance. Kalau ini resist untuk keluar, ini beritahu berapa senang air untuk reverse jalan, keluar, meninggalkan daun, bukan untuk masuk ke dalam daun. So, alat ini beritahu, alat ini pun beritahu. Conductance tu maksud bahasanya adalah rate of passage for any molecules. Boleh jadi conductance to water, boleh jadi conductance to CO2. Maksudnya rate of passage kepada apa-apa benda air. Ya. Yeah. Boleh jadi rate of conductance kepada asap ke? Apa? Semakin besar nilainya yang kalian berarti semakin mudah masuk, semakin mudah, semakin laju, semakin banyak volumenya. Sebab itu unitnya adalah milimol per square meter per second. Maksudnya untuk satu area itu, untuk setiap detik saatnya, berapa volume yang masuk. Ya. Berarti untuk sequestration bisa dilihat dari conductance ya? Ya, ya, betul. Dilihat dari situ aja untuk melihat mana sih spesies yang pas. Betul. Untuk orang tanaman selalunya tengok water conductance. Untuk carbon sequestration tengoklah carbon conductance. Sebab carbon tadi kan boleh di gas, pergerakan gas, kan? Boleh dikira. Semua ada equation, semua tu boleh kira. Ya. Dan mesin ni memang bagi tahu pun ada data itu. CO2 yang masuk yang ada pintu-pintu itu yang masih dalam bentuk gas di mana tadi? Yang semua ini dalam bentuk gas lagi. Masuk ke dalam, ini masih gas lagi. Bila bila sentuh sahaja sel, sel itu basah. Apa-apa sahaja sel di dalam ini sebenarnya macam ni. Relative humidity yang belajar tadi itu, ini adalah sauna. Tapi bukan sauna yang panas. Hampir 100% RH di dalam sini. Okay. Kalau di luar ini, bilik kita ini mungkin dalam sekitar 60-70%. Yeah, kan? Yeah, yeah. Ini di sekitar bilik kita. Tapi masuk di dalam intercellular space ni, 100% RH-nya. Yeah. Bila sentuh sahaja mesophyll wall ni, cell wall ni, dia akan larut. Dia akan larut, telap, masuk dalam. Sebagai bukan gas lagi, cecair, benda lair CO2, apa tu, carbonic acid, acid carbonic. Yeah. Yeah. Jadi lagi banyak, lagi tinggi keterlarutan CO2 di dalam sel, lebih bagus lah kerana lebih banyak boleh Rubisco gunakan membuat precursor gula. Dan juga lagi tidak kenal Rubisco kepada oksigen. Kerana masalah Rubisco itu, kalau jumpa oksigen, dia terus mau berteman sampai ke akhir hari. Lebih suka oksigen. Sebab oksigen itu kecil, CO2, oksigen. Siapa lagi besar? Oh, iya.
oksigen kan. CO2 itu kan lebih berat. Kan? Macam temannya itu makannya lebih banyak, belanjanya lebih tinggi. Enggak mau. Jadi oksigennya itu lebih lebih ringan. Jadi semula maksud tetapi kita enggak mahu dia berteman dengan oksigen kerana kalau itu yang berlaku, gulanya tidak dapat. Apa jadi kalau evolusi berlaku, mungkin Rubisco itu akan digantikan dengan enzim yang memang fix CO2 sahaja. Kalau yang Pepco itu apa? Oh, itu yang berlaku di dalam C4. Ya, pep carboxylase. Yang itu ada ke slide dalam ni? Kat mana ya? What's this? Class lah. Oh, tolong? Masih apa ingat? Baru aja, lupa saja lah. Dosennya lupa tak apa. Siswa lupa. Endpoint berapa tak? Ini kah? I think C4 sini kot. Okay. Ini. Ini adalah keratan rentas untuk tanaman yang membuat fotosintesis secara C4. Fotosintesis ni ada banyak mode. C3, 4, CAM. Ya. Ya. Untuk yang membuat C4 ini, carbon fixation dilakukan bukan oleh Rubisco tetapi dilakukan oleh satu lagi enzim. Enzim itu diberi nama, mari kita tengok apa nama dia. Ni. PEPCAS, pep carboxylase, phosphoenol pyruvate carboxylase. Tadi masa kita belajar semua berlaku di dalam satu lokasi yang sama, kloroplas yang sama. Karbon itu diikat, karbon itu diasimilasi, gula itu berlaku. Semua di dalam stroma, sup yang sama. Tetapi untuk C4, ikatan karbon itu berlaku di dalam sel lain. Pembuatan gula itu berlaku di dalam sel lain. Sel itu adalah ini. Ini sel yang pertama. Mesophyll cell mengikat dahulu CO2 kerana inilah evolusi pep carboxylase ni. Pep carboxylase ni tidak seperti Rubisco. Dia hanya tahu CO2 sahaja. Dia tak kenal. Kalau ada oksigen, so what? Tak kisah. Jadi dia hasilkan produk pertamanya adalah malate atau aspartate dan ini adalah 4 karbon kerana itu dipanggil C4. Kemudian malate ini dihantar ke sel yang kedua. Bukan mesophyll dah, sel kedua yang dipanggil bundle shift. Sel kedua ini ambil malate, bebaskan CO2. Kemudian CO2 ini masuk kembali untuk jalankan Kelvin cycle yang baru belajar tadi seperti biasa. Jadi dia boleh lihat sini langsung tiada oksigen. Kosong. Kosong, pure. Tak ada oksigen. Tiada masalah terlepas pandang ke, tak ada. Ya. Ya, tapi itu masalah dia berlaku di dua sel. Mesophyll di bundle shift. Ya. Ya. Tapi jadi ini adalah hasil evolusi kerana padi struktur ini ada tetapi komponen biokimianya tidak ada. Padi ada struktur ini, mesophyll dengan bundle sheath ini. Tetapi malik semua biokimia, pergerakan biokimia ini tiada. Jadi sebab itu padi bukan C4 lagi. Kalau padi sudah ada semua komponen ini, biokimia ini, enzim, carbonic anhydrase, pep carboxylase dan sebagainya, padi akan jadi seperti jagung dan tebu. Fotosintesisnya sangat kencang, 70 hari panen. Ya.
Maksudnya evolusi tadi berarti lebih lebih tua padi dari padi jagung kalau secara evolusi. Betul, betul, betul. Padi memang tumbuhan ancient, ancient. Hmm. Kalau ikut dari segi evolutionary lineage, jalur evolusi itu, padi itu sebelum zaman Firaun sudah ada. Di batu-batu, dilukis-lukis, ditulis-tulis. Memang memang ada. Dua benda yang yang ancient, dikira ancient. Padi, anggur. Memang dari dulu di 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 apa dinasti China yang dulu-dulu itu memang sudah di, diceritakan dua tanaman ini. Gandum pun lewat sedikit. Ya. Jadi sebab itu ramai sedang cuba untuk memperbetulkan proses biokimia padi ini. Jadi katalah ada satu lagi produk pupuk magic pertukaran C3C4. Semprot sahaja. Kali ni tadi. Ni ni jual kat sini sebab dia nak pergi carbon sequestration. Ya, apa PT ini hendak meningkatkan carbon sequestration. Jadi masalahnya adalah hutan tropika semuanya C3. Sequestrationnya perlahan, tidak efektif, tidak produktif. Jadi dijualkan pupuk magic C3, C4 ini kepada mereka. Jadi sembur karbon yang tadi 1 kilo 1 minggu kan. Hari ini 1 kilo 1 hari. Kerana apa? Bukan sahaja daunnya saja simpan karbon, semua, semua akar, batang semua simpan. Mempertingkatkan. Seberapa kali lipat itu antara C3 dan C4 itu? Oh. Sekurang-kurangnya dua kali. Dua kali lipat dari C3. Ya, sekurang-kurangnya. Karena sejagung sama padi lebih tinggi jagung atau nasi atau beban per hektarnya? Produktivitinya. Kalau kalau padi sekitar tanaman lah hari panen itu sekitar 120-130 hari kan. Ya. Jagung 70 hari sudah boleh panen. Kan? Ya. Ya, sekitar 70 hari sudah boleh panen. Kan? Maksudnya dalam satu tahun padi boleh 2-3 kali saja. Jagung boleh berapa? 6 kali. Kan ekonominya itu lebih tinggi di situ. Ya. Dan juga di, lebih dilihat bukan saja dipanen pantas, di dilihat fizikal tumbuhan tanamannya pun lebih besar. Padi dengan jagung ini. Jagung tumbuh laju. Tengok, oh, dah besar, dah tinggi. Ya. Kerana apa? Kerana dia tidak takut panas. Padi ini bila panas, stomatanya tutup. Bila stomatanya tutup, fotorespirasi akan berlaku. Bila fotorespirasi berlaku, gula tak dapat. Tenaga habis. Hmm. Jagung tidak takut panas. Tetap buat. Kerana ada pet carboxylase ini. Harusnya makan jagung kita ya. Berarti tanu gampang. Terkait penutupan stomata itu memang ada di tanaman C3 ya. Iya. Yeah, sinarnya yeah. Terlalu yeah. Terik gitu ya. Betul. Dia dipanggil sebagai circadian rhythm ataupun biological clock, jam biologis tanaman. Sampai jam 12, suka tak suka, hujan tak hujan, tanaman C3 ini akan tutup pintu stomata. Dia tutup. Walaupun tak berlaku, dia tetap tutup. Dia tetap tutup sahaja. Walaupun hari tu hari mendung. Kalau mendung kan tak panas kan? Tak, dia tutup juga. Kejap lagi, sudah jam 2, jam 3, dia buka balik perlahan. Kerana itu adalah kontrol genetik untuk C3. C4 tak ada. Ha, terus saja, lanjut. Jadi kalau C3 aplikasi penyemprotan gitu ya, misalkan maghrib-maghrib. Ah, dia tanya nih, dia buat. Ini pukul maghrib-maghrib. Isyak, waktu isyak dia pergi semprot. Kalau perusahaan pukul 6 dengan pokok pendek. Pendek okra. Okra. So, saya ada try spray macam pagi, 7 pagi, lepas tu tengah hari. So, satu, petang. Lepas tu satu lagi, penang. So, hasil kerjanya yang pukul 6 ni, dia actually dalam statistik, dia tak significant. Tapi, dalam
tengok tentara mie tu yang sembuh kat petang ni dia lagi hasil buat lagi banyak. Lagi susah. Tapi ni saya buat dalam glass house, bukan dalam open field. Tapi lebih malam lagi lebih bagus lagi kan? Tapi sorry kita tak lah. Ini percubaan, percubaan trial. Ya. Tapi jika difikirkan waktu malam tumbuhan itu memang terus buka dia punya stomata. Kerana itu di malam itu berlaku transpirasi ataupun gutasi, gutation. Gutasi, keluar airnya, keluar airnya, keluar ya, gutasi. Ya. Ya. Jadi sebab itu pentingnya memilih waktu jika mahu specific effect kepada tanaman waktu untuk semprot itu. Ya. Ya. Okey. So so yang tadi tu sampai situ sajalah kot. Sampai sini lah. Quick overview. Sampai sini je. Ini yang tadi tu. Ya. Yeah. Kesihatan photosystem. Jadi alat ini ada pelbagai level. Yang ini level paling tinggi. Dia ada fluoro chamber. Ini fluoro chamber. Dia ada satu lagi chamber ini tidak ada fluoro chamber. Dia lampu LED saja. Jadi bila dia ada fluoro chamber, alat ini boleh mengukur kedua-dua reaction biokimia ini. Photo reactions dan juga synthesis reaction. Ya. Photo reaction gunakan teknik fluorescence. Synthesis reaction gunakan gas exchange mode. Jadi cerita fotosintesis itu lengkap. Berarti kalau tingkat tanaman stres itu bisa diukur pakai fluorescence ini? Boleh, ya, ya, ya. Ini paling cepat. Ini paling cepat. Ini sangat gembira. Kan, sambil makan tempe boleh. Ini bagusnya, dia satu dia tidak destruktif. Nombor dua nya dia tidak perlu di warm up seperti mesin ini. Ini perlu di warm up kan, lepas tu error. Lepas tu nak panggil Mas Ilham. Lepas tu banyak lagi masalahnya. Yang ini tak payah. Ini turn on aja, on. Dijepit, measure. Dapat bacaan. Berarti fluorescence sama fluorometer lah ya? Ya, ya. Dua, two in one. Dalam ini. Ya. So, fluorometer digunakan untuk memahami kesihatan fotosistem. Porometer digunakan untuk memahami conductance stomata kepada air. Berapa banyak air dibebaskan oleh daun di dalam jepit ini. Ya. Kalau fluorescence itu dikatakan tanamannya sehat atau enggak sakit itu berapa nilainya? Oh, fluorescence ini satu benda, FVFM lah, saya cakap pasal FVFM. Nilai 0.8 itu sebenarnya agak ketat di nilainya itu. Dia tidak akan lari daripada itu walaupun spesies itu berbeza. Ya. Tapi jika jika ada sedikit perbezaan dari nitrogen, dia boleh berubah. Yang sihat mungkin bacaannya 0.82, tapi yang kurang sihat bacaannya 0.81. Sikit je kan biasa kan? Sebab ini memang dia ketat kawalannya. Tapi walaupun 0.1 saja bedanya itu, tapi bila ceritanya itu dibawa ke hadapan, elektron transfer benda semua, dia menjadi besar. Ya. Ya. Jadi tanaman selalunya antara bacaan 0.77 ke 0.85. Tanaman untuk kita semua. Bacaan FVFM maksudnya 77% ke 85% kebolehan tanaman menangkap zarah cahaya. Itu yang normal. Itu yang ya, itu yang normal. Maksudnya daunnya tak sobek, janganlah yang sudah aging, sudah kerepot apa kuning coklat, perang jangan, yang masih hijau. Yang masih sihat. Kalau sudah digigit belalang, kemudian measure ini memanglah 0.2. Daunnya itu trauma. Ini saya cakap daunnya daunnya tidak trauma. Berarti di bawah 0.75 itu sakit. Itu mungkin sudah mula kekurangan air. Dia sudah ada water stress.
pokok ni kan bila bila akar itu detect airnya kurang, dia mula buat abscisic acid. Abscisic acid. Abscisic acid ni kemudian akan naik ke atas. Naik ke atas, pergi ke daun, tutup stomata. Dan dia akan bagi efek dekat AVFM tu. Misal air, nutrisi dan lain-lain tu. Ya, ya. Panas. Berarti nilai AVFM tu juga bisa menggambarkan ini juga sintesis prosesnya, kemampuan dia untuk betul. Sintesis. Ya. Kalau ya. Yang misalnya nggak mungkin ya ada 0,8 atau 9 gitu. Dalam apa? Si tanamannya ini misalnya. Bacaan macam-macam boleh, tapi saya beritahu yang secara umum sahaja. Maksudnya daun itu tidak rosak, tidak sobek, tidak aging, pokoknya disiram mencukupi, tidak mengalami stres, pupuknya mungkin cukup-cukup makan sahaja, tapi dia tidak terganggu secara teruk, tidak trauma. Ya. Mungkin ada dua tanaman. Satu besar, satu kecil. Yang kecil ini pun bukannya teruk sangat kelihatan. Cuma mungkin nitrogennya sedikit kurang berbanding yang satu lagi ni. Jadi bila diukur RVFM itu, maximum quantum yield itu, dilihat tidak banyak berbeza. Memanglah. Pokok itu stresnya itu lebih kurang sikit. Lebih, tidak banyak. Drought ya. Drought itu boleh turun. Kalau mungkin bacaan kebiasaannya 0.8, tapi bila sedang drought mungkin jadi 0.72. Jadi ini boleh jadi good indicator untuk melihat sama ada pokok itu stres atau tidak. Sebenarnya kan stres tak stres ni juga perspektif. Yeah. Sebab macam di melon kan, di Jepang saya tengok dia berhentikan air. Yeah. Untuk memaniskan kan. Yeah. Yeah. Jadi mungkin boleh gunakan ini untuk lihat apa bacaan stres yang sesuai supaya pokok ini stres cukup-cukup saja. Bukan stres untuk mematikan tetapi stres untuk mengumpul gula. Boleh gunakan ini. Tapi jangan buat itu kat padi. Jangan. Padi. Padi kita tak nak manis pun. Tak boleh manis pun. Padi kalau lama sangat tak ada cukup air, dia tak boleh reverse, mati nanti. Kalau ada butir bulir tu, nanti habis semua jatuh. Melon tak apalah. Amin. Ini sering kalau kita lagi di customer gitu Pak ya, kita tentang sedikit gitu ya, sharing sedikit. Apa itu? Ada pertanyaan gini Pak, ya mungkin juga Pak Rangga juga pernah nanya juga ke saya. Saya pengen sharing mau ambil kan, benar apa enggak? Tanya. Jadi waktu itu saya di Jawa Timur, pertanyaan gini, itu kan untuk ngecek asimilasi air. Iya. Yeah. Kalau yang 8, ini kan 600 kan, ini ada asimilasi rate-nya. Iya. Yeah. Apakah bisa ini dijadikan patokan sebagai landasan, acuan lah, indikator melihat meraba-raba asimilation rate-nya dari PS2? Boleh kalau pernah ada data dengan ini. Ya. Boleh. Ya. Kalau pernah ada data ini boleh jadi proxy. Proxy-nya. Ya. Tapi kena ada data ini dulu. Ya, ya, untuk tahu dia punya bacaan asasnya. Ya, lantainya apa bacaannya. Tadilah kita tidak tahu benchmark apa. Bila sudah tahu itu, kalau tidak ada kesempatan untuk gunakan ini, tapi ini ada di tangan, boleh. Cepat kan? Okay, so PS2. Betul lah Mas jawab. Ya, kan? Nanti tanya dulu katanya. Di Malaysia kan macam tu lah, bila apa elite scientific jawab, orang tak nak dengar, nak saya juga jawab. Tolong jawabkan. Baru dia kata, kan sama je ayatnya. Sama je. Betul lah tu. Kadang-kadang benda macam ni, tak apalah tanya bagus, tanya sebab buku manual tak beritahu. Betul, buku manual kalau buka interpreter bubble glycol tu tak beritahu semua ni, daun tak ada cerita ni semua.
Ada, dia memang itu kemahiran agronomi. Kan? Dan saintis di Lyco tu hampir semuanya engineer. Jadi macam mana? Macam mana dia nak cerita ini pokok lemon, ini daun, ini butir padi. Ha. Kan? Kalau nilai porometer berapa? Ya, bagus lah itu. Porometer? Apa bagus apa? Ya nilainya kayak tadi PPM itu ada range-nya gitu ya. Kalau oh, range. Oh itu susah sikit sebab dalam satu pohon padi pun, saya cakap padilah, bacaan parameter apa stomata conductance itu boleh berubah daun yang sama dalam beberapa jam. Proporsi yang berbeda tu. Ya, ya. Tapi dia macam ni. Selagi tak negatif, okey. Ya. Selagi tak negatif. Kalau dekat mesin ni kita boleh tengok bacaan itu sudah stabil. Ada cara je dia bentuk graf itu. Bila graf itu sudah nampak stabil. saya tunjuk macam ni. Kalau saya cakap pasal stomata conductance ya. G ni adalah universal symbol untuk conductance. Jadi boleh jadi conductance untuk apa-apa pun. S adalah stomata, W adalah air. Jadi conductance to water passing through stomata. GSW. Simbol digunakan dalam alat itu. Jadi kita ada tiga graf. Sikit. So ini GSW, ini GSW, ini GSW. Ini masa. 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 Satu dia boleh jadi bentuk macam ini. Dengan pergerakan masa, GSW-nya meningkat. Yang ini dengan pergerakan masa, ini macam ini. Yang ini dengan pergerakan masa, jadi macam ini. Jika jadi macam ini, pattern-nya di screen, di layar, ini bermaksud stomata sedang buka. Jadi jangan lock data lagi. Biar dulu stomata terbuka. Kalau macam ini, maksudnya stomata itu tutup. Selalunya jika dibiarkan lagi, memang akan negatif. Ini kalau masih tak berubah, nasihatnya tukar daun. Tukar daun ataupun mungkin daun itu walaupun fizikalnya nampak sehat tetapi biokimia fiziologinya ada gangguan. Bukan gangguan makhluk halus tu, gangguan kurang nitrogen ke ataupun pipingnya tersumbat ke, xylem yang masalah ataupun jangkitan dan sebagainya. Bila bacaan macam ni, lebih kurang macam tu, ini sudah stabil. Ya, ini boleh ambil. Cantik. Cantik. Jadi bila gunakan hukum seperti ini, tidak kisah apa bacaan value. 0.1 ke, 0.2 ke, 0.002 ke, tak kisah. Guna itu je. Yep. Berapa lama masa tu nak guna? Sekejap ni selalunya, macam 2 minit, 3 minit. Ya, yeah, sekejap saja. Ada stomata memang laju buka, macam padi. Padi laju. Padi, apa lagi laju? How about sugar cane? Sugar cane. Cefo, laju juga. Yang slow sikit tapi yang laju tapi bacaannya tak berapa tinggi, kalau sayur-sayuran salad di plant factory. Ya, mungkin sebab mungkin lampunya artificial, suhunya tidak berapa tinggi, jadi dia tidak ada keperluan untuk membuka stomata tu sangat. Jadi dia dikit-dikit aja. Ya. Right? Okay. Dan finally ini sebenarnya saya dah cerita dah tadi, response curve. Response curve. So ada banyak response curve boleh dibuat oleh alatan ini. Ini memang kena ikut apa itu? Research question yang sedang diadreskan, sedang-sedang diteliti. Jika ini dinamakan sebagai light response curve. Dipaksi X ini adalah keamatan cahaya, light intensity. Daripada 0 sampai 1000 micromol. Dipaksi X ini adalah kadar asimilasi karbon ke dalam daun. Ya, micromol per meter, square meter per second. Jadi kita boleh lihatlah dengan pertambahan cahaya, maksudnya cahaya semakin terang, akhirnya akan ada satu point lengkuk itu mula relax dan akhirnya straight.
tidak bertambah lagi bacaan fotosintesisnya. Kerana apa? Kerana sekarang cahaya bukan batasan limitasi tetapi CO2. Yeah. CO2. Okay. Jadi apa jadi kalau CO2 ditingkatkan? Kalau CO2 ditingkatkan, akan bertambah jugalah. Akan bertambah tapi akhirnya dia pun tetap akan saturate dan mendatar. Ya. Yeah. Apa jadi pula dengan temperature? Temperature kita boleh lihat bila kita naikkan temperature, fotosintesis akan naik tapi akhirnya dia akan turun, dia tidak mendatar. Ya, dia akan decline kerana protein denaturation dan juga penutupan stomata. Okay. Alright, untuk bahagian ni itu sajalah kot. Quick introduction untuk fotosintesis. Nak tunjuk? Yeah. Ini pakar engineer-nya. Ya betul lah. Iya. Kalau lux itu misalnya bacaan kan suka ada lux meter gitu. Hmm. Itu sebenarnya bisa di converse ke boleh, tapi kan? Tapi kadang-kadang dia ada lari-larinya. Yeah. Lari-larinya sebab lux itu kadang-kadangnya tidak ada PPFD. Lebih ke pancaran gitu. Dia lebih kepada keamatan intensity saja. Ya. Ya. Ini tak HP ni apa boleh? Lux itu ke? Ada. Mari kita tengok berapa lux sekarang. Mana aku tak? Tukar sahaja dalam ni ke? Buka. Ini? So kita boleh dekat jauh dengan cahaya macam sekarang kan? Bacaan sekarang 1500 lux. Boleh tengok kat situ. Kan? Kalau tapi dia beritahu keamatan cahaya, dia tidak beritahu cahaya ini kualitinya merah birunya sesuai tanggal dengan pokok. Boleh jadi cerahnya cerah cukup tapi kualitinya betul atau salah. Ingat ya, ada tiga tadi. Quality, quantity, duration, durasi. Tiga benda ni. Ada tiga ini buat macam mana apa pokok yang jadi. Serius. Kan? Tadi saya suka guna benda ni sebab dia ada apa magnetometer ni, so boleh tahu apa ini GPS status nama appsnya. So dia ada dia punya apa ni lux, dia punya ada dia punya luxnya, sensornya di sini ni lux. Kalau dibuka bertambah, jadi dapat semua locations. Lepas tu saya suka guna benda ni dan juga dapat magnetic field punya bacaan. Ini cukup akurat pakai. Cukup akurat pakai appsnya. Setakat ini memang akurat jugalah. Apa namanya? GPS status. Ini rasa di Android je ni. Apple saya pun mahal-mahal tak ada. Bagus ni ada kompas semua. Two in one. So itu bacaan tak selesai 200 yang ada. Kalau tutup kan. Empat je. Kalau buka balik. Soalnya saya suka lihat bagi tu yang convert berapa gitu ya. Kalau nak convert kena tengok internet lah. Internet ada dia punya jadual untuk conversion tu. Cuma warning lah. Convert ni value boleh dapat tetapi kualiti tak boleh divalidasikan. Ya, validasi kuantiti boleh. Kualiti tak boleh. Kalau untuk yang field measurement itu yang direkomendasikan apa untuk mengukur light intensity? Yang tadi ini. Dadah. Big one. Iya. Tadi macam baterinya habis. Ada itu juga yang. Ah, lucu sih. Di UPM memang beli yang ini. Guna ni. Jadi bukan guna untuk pertanian saja. Boleh guna untuk buat fotografi, sinematografi, pencahayaan produk supaya konsisten kan. Kalau kita pergi macam ke McDonald's semua tu kan ataupun toko-toko yang ada branch di seluruh negara, vibe yang masuk tu sentiasa rasa sama saja. Dia guna alat macam ni untuk kualiti cahayanya di standardize kan. Yeah.
Ada demo. Demo. Dah ni ke? Katakan tu. So kalau nak tahu contohnya lah kan, adakah benda ini sebenarnya merosakkan mataku? Mari kita tengok. Tapi saya punya ni ada ni apa tu? Eye comfort. Mari kita buang. saya buang dulu dia punya eye comfort. Mari kita tengok. Beda ya nanti ya. Mari kita tengok apa bacaannya. Tengok birunya. Biru, hijau, merah. And ini kan. Kita ambil sikit gambarnya. Pakai air. Kita pakai air comfort. Air comfort tipu je sebenarnya. Okay, eye comfort. Adalah merah sikit kan? Lagi tengok, betul tak? Ini marketing gimmick ni. Berapa? Birunya kurus tapi merahnya lebih gemuk ke tepinya. Sedikit saja, sikit saja. Tipu-tipu. Jadi kalau nak dikomparkan dengan yang tanpa eye comfort, birunya itu memuncak-muncak. Tetapi selepas di eye comfort, nampak biru tu diturunkan dan merahnya itu sama banyak dengan hijau sekali. Hijau kan itu kan menenangkan. Biru tu nak berapa nanometer? Video itu antara 400 ke 440 nanometer. Jadi energinya tinggi. Ya. Bila masuk dalam retina mata, dia membuatkan biological clock kita terganggu. Ya, sepatutnya sudah relax, tenang-tenang kan. Tiba-tiba buka handset Instagram. Kan dapat biru ini. Stres. Lepas tu mata tu sudah ingat, oh, sudah pagi kah? Jadi bagus dah jadi promoter HP ni untuk iPhone pula. <juga. laughs> Tapi baguslah maksudnya. Sebab kadang-kadang kita tak nak, ni kan kita letak screen protector. Boleh lah. Jaga mata, sebab jaga mata tu sekarang ramai orang kerja dengan PC lama kan. Nanti lama-lama kena ni, eye strain. Eye strain ni lama-lama meningkatkan pressure mata. Pressure mata yang meningkat yang dalam jangka masa yang panjang mengundang glaucoma. Glaucoma tu maksudnya urat mata telah ditekan dan mula rosak. Jadi signal mata tak sampai ke otak. Hanya sebabkan tekanan mata meningkat. Dan itu screen exposure? Salah satunya lah penyumbang, satu faktor. Mungkin 10%. Tetapi bila 10% itu darab 20 tahun dengan dosa-dosa yang berlaku dalam masa yang sama. Yelah, orang suruh makan carrot, bukan carrot, wortel. Tak nak makan, kan? Makan sayur, tak nak makan. Lepas tu matanya glaucoma. So macam mana? Tunjuk macam mana? Apa? Tak, yang ni. Yang sisi. Oh. Di sini. Okey. Ke pusing aja saya datang pada sana. Ada minyak dah. Dia clear dah. Oh. Mau pakai ni juga? Oh, mau pakai ni, connection ni. Connect je lah. Jap. Cepat. Oi, eh. Mau. Saya nak perlu. Boleh dikawal tak? Ini sudah masuk sebetulnya. Oh, ada soalan kan? Lupa nak tanya. Sekarang kata tak pertimbang rasa pula. So, lupa nak tanya. Ada soalan.
ada bangkangan, pemerintah yang baik akan tanya kepada rakyat. Ada objection terhadap saya? Pokok ni di sini. This is lemon. Yeah, it's a good thing you got two parts. Macam mana lessonnya? Okay. Bertenang. Esok boleh exam. Bisa. Bagi balik sini aja lah. Jadi juga bapak bisa ambil slide. Nah, masuk. Mari. Masuk. So, dia boleh full. Ah, hilang. Dia boleh full screen ke? Kecil banget. Coba ke sini. Ah, boleh lah buat macam mana. Oh, bagus juga guna pokok pohon jeruk ni. Boleh cerita sikit. Ini pohon jeruk ni jangan tertipu tau. Bukan lemon ni. Belah sini. Ini kan daunnya tadi sudah belajar 3, 5 daripada atas kan. Jangan ambil yang bawah ini, kepit nanti. Kerana yang ini untuk purut, ini bukan lai daun. Ini dipanggil winged petiole. Tangkai daun bersayap. Yang daun sebenarnya ini. Jadi yang diambil itu. Ah, jangan ambil yang ini, yang ini, yang ujung. Jangan potong. Ini pasti nak potong buat tom yam. ini ilmu botani lah, ilmu botaninya. Ini kejap botani, kejap fisiologi, kejap biokimia. Ni nampak bawah ni. Ini sebenarnya petiole, tangkai daun. Special form. Mungkin jadi muncul di sana. Tidak bisa. Ini akademinya kurang. Ini apa gitu ya? Ini kegoyang tadi jadi geser. Hah, kita guna ni. Ini apps tu. Oh, kita tak ada apps tu. Dah tu? Kau buka je benda ni. Dah ada. Tak nak, sebab nak bagi project onto here. Ada tanam lemon banyak. Ada lemon ada. Di Malaysia lemon mahal, satu biji RM2. RM2 maksudnya berapa ribu rupiah? RM6. Enam. Lemon besar? Tak ada. Cik. Macam lemon sedih. Bisa tak? Bisa tapi dia enggak ini. Enggak apa-apa. Kalau si tomata itu memang dibang yang banyak. Apa itu? Tomata. Ya. Tomata itu di mana? Oh. Itu ada satu lesson boleh saya bagi pasal tomata. Mana marker tadi? Tolong marker. Penyerapan ini crop, jadi misalkan foliar fertilizer gitu masuknya. Okey. Pengolahannya lewat tomata. Macam ni. Itu sebenarnya boleh menentukan kaedah memberi folia semprot. Stomata ini kita panggil stomata location. Stomata location. So stomata location ini ada tiga. Satu, dua, tiga. Ada dipanggil sebagai hyperstomatos. Hyphostomatos, emphystomatous, emphystomatous. Okay, ini
Stomata ini maksudnya stomatanya hanya di atas daun sahaja. Hyper. Hyper maksudnya atas. Contohnya pokok seroja. Bunga. Daun itu, daun seroja ada daun kan? Ya, seroja ada daun. Daunnya itu bawah tak ada lubang. Atas sahaja. Hyper stomatus. Stomata berada di atas. Ada tumbuhan, kebanyakan tumbuhan sebenarnya hypostomatous. Stomatanya di bawah lubang sahaja. Contohnya jeruk ni. Jeruk ni selalunya bawah sahaja stomata. Atas mungkin ada 2-3 sahaja kot. Ya, jadi dipanggil sebagai hypostomatous. Satu lagi adalah amphistomatous. Maksudnya dua-dua ada. Contohnya padi. Padi. Kerana padi itu daunnya tegak. Bila daunnya itu tegak, penerimaan radiasinya semua sudut diterima. Jadi boleh dikatakan daun padi yang gerupi itu hampir tidak elok sebenarnya dalam breeding. Kan? Harus yang tegak. Dia harus tegak. Lebih tegak lebih bagus. Erect, erect leaf. Jadi untuk semprot, apabila ini nasihat yang diberikan kepada pelanggan, customer untuk semprot. Jika semprot tumbuhan yang hypostomatous, cukup di atas-atas sahaja. Tidak perlu masuk bawah pun sebab di bawah tiada stomata. Ya, satu jalan sudah cukup. Sini. Tapi kalau dia hypostomatous, perlu di sisian. Sebab stomatanya atas tidak ada, bawah. Kalau tidak nanti tak masuk. Ya. Jadi apa nozzle itu perlu dimasuk di celah-celah pokok macam ni. Goyang-goyang. Ya. Kalau dia amphistomatous, masalah. Tak ada masalah jugalah, Pak, daripada sisi saja. Berarti kalau apa kutikula spesies juga tempat masuk juga bisa. Cuticular crack itu ikut spesies. Ada tumbuhan yang di atas ini cuticular crack dia besar, jadi dia mudah masuk. Jadi untuk membolehkan produk ini universal tanpa perlu risau cuticular crack besar atau kecil, masukkan adjuvant di dalam formulasi semprot. Adjuvant yang bersifat penetrasi. Contohnya di MSO, dimethyl sulfoxide. DMSO. Jadi ini adalah sulfur base. Sulfur base ni dia membantu membuka jalan supaya bahan aktif semprot itu terus masuk. Ya. Cara kerjanya tu merusak atau meresap? Resap. Meresap. Sulfatan ini. Ya, ya. Adjuvant dia ada banyak jenis. Adjuvant dia ada spreader. Dia ada stick atau mine, melekat. Dia ada penetrate. Ya. Kalau spread itu mengurangkan surface tension supaya bila disemprot tidak jadi bulat-bulat-bulat di atas tapi apa merata kan, seperti disapu oles. Bukan kita buat, dia jadi sendiri. Adjuvant jenis spread, tapi adjuvant lagi satu ni jenis stick atau mine supaya dia lekat. Itu untuk kawasan yang selalu hujan. Ya. Jadi ada masa dia untuk masuk ke dalam sebab lekatan dia tu lebih lama. Ya. Yang satu lagi tu yang DMSO ni lah, penetrate. Ya. Ya. Selalunya penetrate ni dia boleh masuk cuticular crack sekali sebab dia licin, slippery. Dia rasa bersabun. Kalau misalnya pupuk daunnya kan suka ada tuh yang asam. Ya. Nah, itu efeknya gimana tuh kalau kita kasih ke daun, apa rusak juga ya permukaan daun? Itu kena careful sikit sebab ada daun, ada tumbuhan sensitif kalau dia acidic, asam. Ya, ada daun dia tak kisah. Apa emang itu sengaja gitu ya biar memudahkan masuk atau gimana? Betul. Ya. Ada daun bila pH dia
agak acidic, stomata dia terbuka sikit. Jadi dia lebih masuk. Ya. Walaupun tadi yang kaitannya sama CO2 itu ya, naik itu memang. Ya, ini di dalam formulasi. Ya, dia formulasi. Ya. Di membran luar ya. Tapi sebab itulah, sebab itu kena testing benda ni. Sebab itu boleh gunakan alat itu untuk testing. Sudah disemprot, kemudian testing, tengok. Apa bacaan terbaik. Okey. Ha, nampak pun. Mana Pak? Kita pergi ke mana sekarang? Kita pergi ngobrol kopi-kopi. Okey, ini adalah pernah-pernah urusan dengan alatan ini ke masih belum? Okey, belum. Okey. Jadi alatan ini saya cerita sikitlah. Dia punya komponen seluruh alatannya. Ada tiga komponen utama alatan ini. Nama dia Portable Photosynthesis System LI6800. Ada tiga komponen utama, konsol ini nampak segi ni, connecting cable dan juga data cable, gas cable, semua cable setengah ini dan juga measuring chamber. Dan dalam kes kita disebabkan ini adalah full spec, measuring chamber adalah fluoro chamber. Dia boleh jadi gas chamber biasa saja. Kan? Alright. Alat ini konsep dia senang saja, dia menggunakan mode sama ada kita nak study gas exchange supaya boleh jawab soalan synthesis efficiency ataupun kita nak study response curve supaya tadi boleh jawab yang ini ke. Dengan pergerakan masa adakah stomata makin terbuka ataupun makin tertutup ataupun menggunakan fluorescence supaya dapat jawab soalan kecekapan penangkapan dan penggunaan cahaya oleh dedaun. Ya. Jadi boleh kepit daun tak? Boleh. Ke ni bawa sini sampai macam mana? Tak menghalang ni ke? Ha. Okay. Jadi daun sudah boleh dipilih. Nak nombor berapa? Nombor berapa? 5, 6. Ingat ya, ini tak boleh kira. Kita kira tak ada sini. Sebenarnya kan kalau ikut saya kan saya tak kira pun ni. Sebab dia masih satu apa ni? Satu paksa yang sama. Okay. So dalam chamber ini, gasket tu dia ada environment sendiri yang sudah terpisah daripada luaran ini. Environment di dalam ini kita boleh setkan di dalam ini. Pergi kat environment tu, kita setkan. Environment. Itu setelah daunnya dikepit baru disesuaikan environmentnya. Di permulaan hari pun sudah boleh buat. Lepas tu jika tidak berubah sepanjang masa. Okay. Apa environment yang disetkan? Satu adalah flow. Flow ni adalah speed angin di dalam ini. Dalamnya ada angin bergerak, gas. Okay. Speed dia. Sekarang speed dia adalah 800 micromole. Lagi cepat angin, lagi cepat baca dapatan fotosintesis tetapi kurang tepat. Lagi lambat pergerakan angin mungkin 300 ke, bacaan itu lebih tepat tapi lama nak tunggu. Okay. Tapi kalau pokok itu memang responsif macam pohon padi. Padi responsif. Kalau guna yang laju pun tak apa sebab kita tahu dia memang mampu. Yang kedua adalah setting air. Kita boleh set air juga. Jadi air ini selalunya kita setkan, boleh tekan RH ni. Tadi sudah belajar kan RH yang eloknya berapa? RH eh? Jadi kita setkan 60. Tekan 60. Ingat jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Bacaan yang elok sebenarnya sekitar 60-70 itu okey. Jadi untuk pokok tropika seperti ini tidak dinasihatkan di bawah 50% RH. Dan untuk keselamatan alatan jangan lebih 80% RH. Kalau RH itu lebih 80% nanti dalam itu keluar embun. Tak boleh rosaklah alat. Kan?
Sebab ini adalah gas analyzer, bukan liquid analyzer. Okay, ini sudah set 60. Nanti bila kita set, dia akan perlahan-perlahan akan cuba capai 60 darjah, 60%. Bila sudah sampai, dia akan jadi warna hijau. Okay, mana sikit lagi. Ya, kejap lagi, jalan. Lepas tu kan, sama-sama dia tak nak. Ah, dah hijau dah. Ah, dah hijau. Okay, set pula CO2. CO2 ini, kita set, ada dua konsep. CO2 reference, R, dan CO2 S, CO2 sample. CO2 reference adalah CO2 yang dihantar dari konsol masuk ke dalam chamber. Nilai itu. CO2 sample, apa-apa sahaja udara yang telah melalui daun pulang balik ke konsol. Maksudnya sisa udara. Sisa udara. Kalau kita hendak pohon itu mengalami keadaan CO2 pada waktu kini, gunakan CO2 reference. Boleh set sekitar 400. Mungkin boleh tinggikan sedikit, 420. Jadi bila kita sudah set sini, arahan akan dihantar kepada, ke boleh pusing ni supaya boleh tunjuk chemical column. Nanti yang ni boleh. Oh, putus. Tirai dudat. Putus. Ah, sekejap. Commercial break. Commercial break. Okey. Tadi air itu pun kita tu sudah tentukan 60%. Jika keadaan persekitaran kita ini kurang daripada 60%, chemical column ini akan menghantar air masuk ke dalam aliran udara. Ada satu kolom itu, kolom yang di tengah ni. Tunjuk Afiq. Kolom air. Itu kolom air. Ataupun humidifier column. Ya. Jika air itu agak berlebihan, contohnya kita sedang di dalam sauna sekarang ini, tetapi mahu keadaan di dalam chamber itu 60% kering. Jadi dia akan buang air melalui dry rack. Dia ada silika gel di situ. Yang biru itu. Dia ada warna. Kalau sudah guna, jadi warna biru ke ungu? kuning. Jadi tahun apa pun. Berubah warna. Misalnya kalau lebih baru itu dia akan berubah warna ke rumah di bawahnya. Di sini ada yang baru ini. Air mana-mana. Kan? Okay. Ini CO2 yang kita set tadi. Okay, tadi kan kita tukar dia menjadi 420, bukan? Ini yang baru. Ini baru lagi. Itu telah digunakan. Maksudnya dia ada color indicator. Itu ungu. Ke Indonesia tak panggil ungu, panggil purple. Okay, CO2 ni bila kita sudah sampai 420, konsol akan hantar signal kepada yang paling hujung sekali tu, CO2 mixer column. Itu adalah CO2 cartridge 8 gram yang boleh inject CO2 dikit-dikit sampai capai apa yang kita set. Okay, right. Jadi secara keseluruhannya, kesemua yang belakang ni, bahagian belakang konsol ni dipanggil sebagai chemical column site. Belah apa dia? Chemical column dia. Nak cakap pasal lain pula tak tahu. Laluan. Bukan laluan. Kolom mana? Tiang. Kolom. Okey. Okey. Pergi kat fan. Okey. Fan ini dia membantu mengisar, aduk udara di dalam chamber ini. Jika tiada udara, tiada angin dikisarkan, boundary layer daun tidak boleh pecah. Macam daun ini kan? Ada boundary layer. Boundary layer tu maksudnya semua permukaan di atas objek di planet ini, atas ini ada satu lapisan udara yang tidak bergerak. Thin layer of film of air.
dia tidak bergerak, dia tidak beralun, dia statik sahaja, nipis sahaja atas kulit kita, ada atas muka, atas semua benda. Itu dipanggil boundary layer, termasuklah daun. Jika boundary layer tidak dipecahkan, CO2 tidak boleh masuk, oksigen tidak boleh keluar. Resisten itu tinggi. Kan? Jadi kita beri kipas angin di dalam chamber ini. Seelok-eloknya jadikan 10,000, tinggikan terus. Sebab kita langsung tak nak ada resisten di permukaan daun yang menghalang CO2 daripada masuk ke dalam daun. Kipas ni bukan mengawal suhu ya, dia untuk memecahkan boundary layer. Okay. Kemudian pergi kat temperature. So temperature ni ada beberapa kita boleh set. Tea leaf maksudnya kita mahu desired temperature yang sedang dialami oleh daun. Maksudnya jika kita set bacaannya 30, alat ini akan bekerja untuk membuatkan bacaan leaf itu menjadi 30. Tadi masa kita clamp jepit itu, ada macam spring di dalam tengah itu menyentuh bawah daun. Spring itu adalah thermocouple yang ambil bacaan tea leaf. Jadi alat itu kena hati-hati sebab itu senang rosak. Kan? Terutamanya kalau sayur tak apa, kalau kelapa sawit. Kelapa sawit, pokok kelapa, kan? Lidinya saja sudah besar jari. Ini macam mana? Okay. Tea air adalah udara, suhu udara itu. Okay. Jadi kalau kita mau set sekarang ni, berapa nak set? Alat ini dia ada special device. Di dalam ini dinama sebagai Peltier device. Membolehkan Lycor plus minus temperature 10 darjah dari keadaan sekarang. Katalah sekarang kita bacaan 35 contoh, panas kan? Ramai orang banyak dosa. 35. Maksudnya alat ini dia boleh plus minus sampai 45 setinggi-tingginya, ke bawah serendah-rendahnya 25. Menggunakan Peltier device tu. Tapi daripada experience, nak panas lebih senang dari nak sejuk. Okay. So kita boleh set kan? Set lah. Ini mungkin mahu disetkan 27. Ini T exchange ni adalah suhu ini. Block ini. T exchange ni. Okay. Tapi sebenarnya lebih tepat kalau sama ada gunakan ini atau ini. Ini sebenarnya versi yang lama, 6400. Okay. Cuba setkan ini jadi 27. Kita dengar. Dia ada jadi sesuatu tak? Oh. Nampak? Dengar bunyi kipas ya. Itu bukan kipas boundary layer. Itu kipas nak menyejukkan. Okay. Okay, yang akhir sekali adalah light. Yang kat light ni. Okay, light tekan ni, fluorometer. Okay, sekarang ni light ni sedang on. Cuba tekan ini. Okay, di dalam chamber fluorometer ini ada 4 jenis lampu. Lampu merah, lampu biru, lampu merah jauh, faret, dan juga measuring beam. Measuring beam itu special digunakan untuk fluorescence nanti. Tak digunakan sangat untuk fotosintesis, untuk fluorescence. Okay. Berapa bacaan ini kita boleh tentukan berapa banyak merah pokok ini nak dapat, berapa banyak biru pokok ini nak dapat. Jadi ini adalah aspek quantity, quality cahaya tu. Contohnya, mungkin boleh buka sekejap, mari kita tunjuk. Cuba jadikan faret ni kosong, blue ni kosong, red ni jadikan 100. Okay, keep. Cuba tengok warna dia. Cuba naikkan intensity sikit. 250. Nampak? Dia cerah sikit kan? Sorry. Ini adalah warna merah tanpa masuk campur warna lain. Okay. Jadi cuba tutup merah ni, buka warna biru sahaja. 0%
merah, blue tu biar 100%. Lupa patut tutup ni tadi. Ah, keep. Kat dia tadi merah kan? Ha, jadi biru. Suara biru. Biru ini dia punya wavelength sekitar 420, 440. Warna-warna biru ini. Jadi kenapa warna biru ini perlu? Untuk membuka stomata. Salah satu fungsi warna biru selain untuk memberi bunga terbit bagi daun, membuka stomata. Okay. Alright. Yang satu lagi kita dah pergi sini balik. Tutup biru ini, jadikan farad ni 20 micromol. Bukan sini. Oh. Sini. Ketik sini. Ini tu dia 20. 20. Keep. Dalam. Nampak tak? Bukan soalan dia. Nampak. Ini saya nak nampak. Ada lah merah nampak. Kalau gelap nampak. Farad. Farad ini warna merah yang deep red yang sebenarnya mata kita tak boleh nampak sepenuhnya. Sikit-sikit saja. Mana? Panjang gelombang berapa sih? 700. 740. 740. 740. Jadi ini lebih kepada Hubble. Apa nak pusing itu? Apalah nampaklah. Okeylah. Jadi nak guna berapa? Berapa nilai intensity tu? Kuantiti cahaya nak beri tu? Sebab itu gunakan alat ini untuk tentukan berapa bacaan terkini tanaman cahaya. Contohnya boleh pergi kat measurement ni sekejap. Pergi kat QM out ni untuk tengok bacaan ni. QM kosong. Cuba ada ni lampu. Ini QM out ni adalah bacaan untuk sensor lampu ni. Kenapa? Tak detect. Ada kata cabut? Semalam okey kan? Sensor cahaya ada dua di dalam alat ini. Ada sensor cahaya di dalam ini, gallium light sensor. Yang di luar ini adalah silicon light sensor. Poin saya nak bagi tahu kat sini adalah kita buka light sensor ini, kemudian lihat tanaman itu berapakah bacaan light di waktu pagi itu. Jika bacaannya 1000, jangan setkan cahaya di dalam chamber 1000 juga. Itu tidak betul. Sebetulnya cahaya itu perlu tinggi sedikit. Sekurang-kurangnya 30%. Jadi kalau bacaannya 1000 tambah 30%, kurangnya lebih kurang macam 1300 micromol. Kerana apa? Kerana kalau kita set kurang daripada ini, bacaan fotosintesis akan under appreciate, under value, underestimate. Itu tidak betul. Kenapa tak boleh? Saya tak apalah. QA ni. Cuba buka lampu. Tengok QA ni. Turn on balik lampu. Dia ada tangan-tangan gaib di dalam layar ini menukar page. Bangun. Ni pun mungkin sugar crash juga. Ni satu lagi chamber. Tapi ni LED saja. Dia tidak ada fluorescence. Itu sama pohon daun ni memang harus di Jepitkan itu berapa lama? Sepanjang masa ambil fotosintesis. Jika sudah jepit, tengok di screen sampai dia stabil.
sampai lebih kurang jadi macam ini. Kalau daun itu responsif, tidak sampai 1 minit sudah boleh ambil data. Tiga. Jadi sampai kurvanya. Ya, ya, ya. Stabil. Stabil. Ya. Sedikit saja 15 saat tu boleh nampak dah. Macam, oh, sudah okey ah, lock masuk. Tapi ada tumbuhan yang agak lambat. Contohnya tanaman hiasan. Tanaman hias. Hmm. Kan? Ya. Posisinya itu di mana? Posisi untuk daun, daun kan ada atas dan bawah. Di atas kita panggil abaxial. Di bawah kita panggil atas adaxial. Bawah abaxial. Bawah daun. Abaxial ini sepatutnya menyentuh thermocouple ini. Dan adaxial menghadap cahaya lampu di atas. Ya. Kerana apa? Kerana kalau kita tak nak pusing dia, sebab kadang-kadang urat daun ini dia boleh pantulkan balik cahaya. Kan? Urat-urat ni tebang ni. Kan? Jadi yang berurat itu sentuh thermocouple spring ini, yang smooth licin ini hadap ke atas, hadap ke atas. Kemudian boleh dijepitkan. Kepitnya baik. Boleh ambo tak boleh lah. Berarti waktunya itu tidak perlu di setting waktu ya. Jadi hanya lihat di sini aja. Iya, iya. Kalau sudah stabil dilihat manual baru. Itu ya betul. Itu maksudnya teknik itu dipanggil sebagai survey measurement ataupun steady state measurement. Jika hendak buat curve, response curve macam tunjuk tadi tu, itu perlu lebih lama dalam ini. Jadi kita gunakan auto program untuk biarkan konsol ambil data pada waktu tertentu. Dia sendiri yang akan ambil. Setiap 20 saat ke, setiap 1 minit ke, komputer akan kontrol. Oh, itu bisa juga. Boleh, untuk boleh. Yang response tadi. Response curve sama ada CO2 response curve, light response curve ataupun temperature response curve. Itu pakai yang tadi. Auto program di dalam ini. Nah, berarti untuk yang experimental variables yang di luar ini tidak diatur ya? Hanya di chamber aja yang diatur? Ya, kita boleh meniru environmental condition di luar ataupun simulate environmental yang kita mahukan. Contohnya, dikatakan tahun 2050, CO2 menjadi 500 ppm. Kita enggak ada mesin perentas massa. Jadi, tukarkan ini kepada 500 ppm, lihat pohon jeruk ini mampu enggak hidup di 2050. Kalau hanya misalnya, itu kan untuk simulasi yang kondisinya belum ada sekarang. Yeah. Atau misalnya yang dulu seperti apa. Nah kalau yang sekarang, kondisi saat ini, berarti tidak perlu diatur environment dalam chamber atau... Boleh disiru, boleh disamakan. Dengan di luar, berarti kita ukur dulu di luar. Enggak perlu ukur sebab ini ada sensornya. Oh langsung ya? Otomatis untuk yang boleh set sama. Ataupun kita mungkin ada termometer sendiri ataupun RH sensor sendiri di bilik itu, set saja di situ. Jadi dia sama. Harus di setting manual kan? Tidak ada sensor harusnya. Tidak perlu tambahan alat kan berarti untuk yang kondisi saat ini? Ada menunya di situ. Kalau hendak gunakan alat ini sebagai alatan untuk menentukan environmental condition, kena dapatkan bacaan itu dulu tanpa ada tumbuhan. Kosong. Kosong. Dia kosong dulu, dapat bacaan, kemudian catit dulu, baru masukkan tumbuhan. Terus setelah itu dimasukkan ke chamber yang bacaan awal. Sebab ketika mesin ini sedang, sebab anginnya banyak dalam ini, dia akan berubah. Dia akan mula tidak sama dengan sekitar ini. Melainkan kita beri arahan, override, ikut setting ini sekarang. Jadi tetap ini ya, tetap walaupun kondisi sekarang tetap harus di-setting. Sebab ini adalah control chamber. Chamber yang dikawal. Jika dibiarkan bebas, nanti fotosintesis itu tidak stabil. Bila bacaan tidak stabil, susah hendak di-lock data. Kalau misalnya ada chamber yang atau greenhouse yang bisa mengatur kontrol langsung
environmental variables-nya. Berarti bisa kan nggak perlu mengatur di chamber? Yang dulu ada chamber ini yang open top. Terus nampak cahaya. Ya. Ada yang tu? Ada. Yang ini saya tak pasti sebab Elite tak pernah tunjuk kat saya. Ada kayak draw chamber. Ya, ya, ya. Itu kan sudah diatur. Ya. Nah. Alat ini satu lagi boleh dimodify sebagai respiration chamber. Ah ni, open chamber, open top. Kalau tak mau guna cahaya di dalam ini, mau guna di rumah kaca sendiri, gunakan sini saja. Sini. Kan transparent itu. Lusina. Banyak chambernya. Boleh dijepit ya. Settingnya sama aja termokapulnya. Ya. Sama saja. Cahaya. Itu berarti dipasang di sini. Ganti nih, buang ini. Gantikan ini. Dia kena masih tetap perlu daun itu dijepit. Nanti ganti daun, setting lagi. Tak perlu. Sekali ya, itu selalunya kalau survey measurement steady state satu saja, sekali saja. Dan kalau hendak guna setting itu berulang kali, save saja. Save pohon jeruk survey measurement satu setting. Lain pohon nak tukar boleh, nak guna pun boleh. Jadi setting itu sebenarnya tidak perlu manually kita tukar jika sudah di save. Tapi kalau